kosong. Bagaimana? Produksi total, maksudnya normal gitu sebelumnya? Sebelumnya, maksudnya sebelum corona, Bu? Sebelum corona. Iya, sebelumnya. Setiap hari itu berapa banyak, Bu? Nggak setiap hari, ini kan kalau musiman. Oh, kalau musiman. Kalau musim dia ada kan musimnya. Iya. Selain musim Imlek, musim apa aja, Bu? Cik, biasanya Cik. Gini. Enggak lah, saya bikinnya cuma kalau Imlek aja. Oh, kalau Imlek. Kalau sehari-hari ya berarti sehari-hari apa sih? Sehari-hari saya bikin kerupuk dodol. Kayak gitu aja. Kayak seperti terasi, lempok sirsa, apa. Di pasarnya di Royal sini, Cik, ya? Enggak. Enggak. Ke mana, Cik, penjualannya? Kita kirimnya ke Jakarta, Bogor. Berarti banyak, Cik, ya? Ini, ya, Cik, ya? Pemasarannya. Ini yang beli datang aja ke sini langsung. Biasanya Cik udah berapa lama Cik bergelut di kue seperti ini Cik? Ini udah dari orang tua kita cuma ngurusin aja turun temurun. Iya, udah lama banget, udah dari tahun berapa ya orang tua. Tahun 80-an ada berarti Cik? 80 lebih. Dari berarti udah lama kan dari zaman orang tua ya, dari tahun berarti ya, kerasa benar dampak corona ini ya. Aduh, betul. Selain kalau sebelum corona Imlek itu produksinya gimana Cik, banyak atau gimana sebelumnya? Imlek sebelumnya tuh tahun 2020 kan udah corona tuh. Tahun 2020 kemarin gimana Imlekan tuh? Kemarin masih belum kan, setelah Imlek kan coronanya Maret. Saya masih sempat bikin Februari. Masih normal, masih biasa bikin. Berapa ratus kilo sih waktu itu? Kalau enggak itu. Ya, kualinya itu muat 170 kilo. Dapat satu kualinya. Kalau normalnya begitu ya, satu hari dua kuali. Menjelang Imlek itu Cik ya? Iya. Biasanya Cik selama Imlek tuh habis berapa kuali Cik? Habis berapa ya Cik? Kita kalau nggak salah bikin dari tanggal 14 sudah bikin. 14 hari. 14 hari ya, selama 14 hari. 14 hari bikinnya. Imlek. 14 hari, 1 hari 2 kuali. 1 hari 2 kuali.